Dan saya setuju ya bahwa peristiwa hukum yang saya alami sekarang ini, sampai saya dipenjara kurang lebih 4 bulan ini, saya semakin bersyukur karena tidak ada satu pun korban akibat konten saya. Jangankan manusia, Prof, satu ekor semut pun yang mati gara-gara konten saya tidak ada. Ya. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melemah lembutkan batin hati Pak Hakim ya. Bisa adil, bisa objektif. Yang lain sudah nggih, sampun nggih. Baik, terima kasih Pak Hakim. Boleh tanya atau pendapat atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Aceng yang saya muliakan, saya belum pernah kenal Anda, belum pernah ketemu, baru tadi mau sholat di masjid, kita saling peluk cium ya. Prof, saya terima semua keterangan Anda dengan lapang dada. Saya takdim, saya dapat guru baru hari ini. Dan saya setuju ya bahwa peristiwa hukum yang saya alami sekarang ini, sampai saya dipenjara kurang lebih 4 bulan ini, saya semakin bersyukur karena tidak ada satu pun korban akibat konten saya. Jangankan manusia, Prof, satu ekor semut pun yang mati gara-gara konten saya tidak ada. Ya. Bahkan tidak ada fasilitas umum atau halte bus atau apa kek, atau ban pecah apa kek, tidak ada, Prof. Bahkan kalau ini unsur delik aduan pun tidak hadir, siapa yang saya rugikan? Misalkan Pak Jokowi, saya dalam konten saya sama sekali nggak nyebut Pak Jokowi, itu pun tidak hadir, tidak terpenuhi juga di sini, semua unsur tidak terpenuhi. Intinya saya terima semua keterangan Prof dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melemah lembutkan batin hati Pak Hakim ya, bisa adil, bisa objektif, insya Allah begitu kurang lebih. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.